Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber cantik yang bernama Lia Outdoor Adventure. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, terutama buat pemilik akun Lia Outdoor Adventure. Ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya ya pada channel kenalan kita. Terima kasih. Lia Outdoor Adventure telah mengupload video sebanyak 14 kali dan untuk subscribernya telah memperoleh sebanyak 45.000 subscriber dan untuk video view-nya ternyata telah ditonton sebanyak 2.259.310. Banyak juga ya teman-teman penggemar dari YouTuber cantik ini. Dan untuk country-nya, channel ini mencantumkan TH dan untuk tipe channelnya menggunakan people. Channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 21 September 2021. So pastinya channel ini sudah berusia kurang lebih 1 tahun lamanya. Karena pada saat mereview ini kita berada di tahun 2022. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai total grade-nya. Dan ternyata channel ini mendapatkan nilai B. Dan untuk ranking social blade-nya, channel ini mendapatkan sebanyak 354.811. Dan untuk ranking subscriber-nya mendapatkan sebanyak 3.260. Dan mari selanjutnya kita lihat untuk nilai ranking-ranking yang lain, agar kita penggemar dari YouTuber cantik ini tidak penasaran. Dan untuk ranking video view-nya mendapatkan sebanyak 1.925.336. Dan untuk ranking country-nya menduduki peringkat 1.664. Dan untuk ranking people-nya menduduki peringkat 2.238. Dan mari teman-teman kita lihat lagi untuk subscriber-nya dan juga video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya ataukah mengalami penurunan? Langsung saja kita lihat ya teman-teman. Tapi sebelumnya ringankan dulu jari kalian untuk menekan tombol subscribe-nya ya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita bisa berkembang. Dan untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu, channel ini mendapatkan sebanyak 5.900 subscriber. Dan sangat disayangkan karena terjadi penurunan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 21,8%. Dan bagaimana dengan video view-nya? Ternyata video view-nya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 628.199. Dan lagi-lagi ternyata channel ini mengalami penurunan juga dalam jumlah persennya, kali ini mencapai 32,5%. Selanjutnya mari kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kira-kira berapa banyakkah pundi-pundi penghasilan yang diperoleh channel ini? Dan ternyata gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $157 dan langsung naik drastis menjadi $2.500. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $1.900 dan langsung naik drastis menjadi $30.200. Dan mari teman-teman, langsung saja kita kalikan ya menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi alangkah baiknya sebelum kita menghitung total gaji yang diperoleh channel YouTuber cantik ini,
ringankan dahulu jari kalian masing-masing untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Jangan lupa, terima kasih. Halo teman-teman, para sahabat channel kenalan kita. Mari bersama-sama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik YouTuber cantik yang bernama Lia Outdoor Adventure. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari YouTuber cantik ini, alangkah baiknya kalian semua, terutama buat pemilik akun, untuk meringankan jari kalian agar menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita bisa berkembang. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $157. Jika $157 kita kalikan langsung dengan 15.303, maka total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mampu mendapatkan penghasilan gaji bulanannya yang terendah, yaitu sebanyak 2.402.571. Dan untuk gaji bulanannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan $2.500. Jika $2.500 kita kalikan langsung dengan 15.303, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi, channel ini mampu mendapatkan pundi-pundi penghasilan dalam digit ATM-nya mencapai 38.257.500 rupiah. Sungguh nilai yang fantastis ya teman-teman, untuk total gaji bulanannya yang tertinggi mencapai 38.257.500 rupiah. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $1.900. Jika $1.900 ini kita kalikan langsung dengan 15.303, maka teman-teman, gaji tahunannya yang terendah, channel ini mampu mendapatkan penghasilan sebanyak Rp29.075.700. Selanjutnya teman-teman, kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $30.200. Jika $30.200 kita kalikan langsung dengan Rp15.303, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan dalam digit ATM-nya, yaitu mencapai Rp462.150.600. Dan jangan lupa buat sahabat YouTuber lainnya dimanapun berada, ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya.